Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Ini roda keempat, kita membandingkan kabel. Kali ini kita bandingkan kabel kecil-kecil semua. Tetapi ada pertanyaan daripada pemirsa yang sampaikan kepada saya dan bertanya, Pak, mungkin tidak atau enak tidak suaranya kabel data? Ini adalah Belden yang kita sebut kategori 6, ada juga kategori 5. Nah, ini kabel data untuk kabel LAN atau jaringan komputer. Kita coba saja dengarkan bagaimana nanti suaranya satu persatu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kabel-kabel yang akan kita coba. Yang pertama kita akan mencoba Belden Data Twist 7814A, kemudian Eurocable LKU 2N2A, kemudian Tasker C286, Canary L2E5, Canary lagi L4E5 AT, dan Gotham GAC2 Mini. Baik, kita mulai dulu dengarkan Belden. Berikutnya adalah Eurocable LK02N2A. Berikutnya adalah Tasker C286. Berikutnya adalah Canary L2E5. Berikutnya adalah Canary L4E5AT. Yang terakhir adalah Gotham GAC2 Mini. Kita akan ulang dari pertama tanpa saya menyebutkan kembali tipe-tipenya. Baik, demikian. Mungkin kalau ditanya opini, saya terpaksa memberikan opini sedikit kali ini. Karena ini kabel-kabel kecil, suaranya pasti berbeda dibanding kabel yang lebih besar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari diameter kabel saja, nanti pemirsa bisa belajar banyak. Dan
Saya berharap ini bermanfaat untuk pemirsa yang masih menggunakan kabel ataupun juga bingung memilih kabel. Sudah begitu banyak kita, kalau kita hitung 4 kali 6 berarti sudah 24 tipe dan 24 tipe dari berbagai merek kabel. Harapan saya ini bisa berguna di daerah, di tempat setiap pemirsa berada. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam Sound Professional Indonesia.